ataupun seperti mana yang telah diberitahu oleh Dr. Syukri, saya solat tu selalu sebab duduk sebelah je, sebelah sungai Taman Langat Jaya, Surau Al-Islah. Sini Al-Islah, sana Al-Islah. Langat Jaya, Syed-Syed Lima. Kalau terbapas makan di tepian bangi, maka datanglah ke sini. Begitulah. Walaupun begitu, untuk tazkirah kali pertama insyaAllah pada malam ini. Dan sebenarnya Dr. Syukri tadi masa dia kontak saya, dia WhatsApp dalam majlis dengan pelajar baru, jadi sempat nak jawab. Dia minta saya ajar ataupun saya bacakan kitab yang saya baca di UKM pada subuh hari kuliah bulanan, bertajuk yang mana kitab itu ialah kitab Risalatul Mustasyidin. Dia macam kitab tazkiyah ataupun psikoterapi, tapi saya takut tak boleh nak kacau. Tiba-tiba masuk tajuk-tajuk yang agak berat sikit, jadi payah. Oleh itu saya pilih tajuk yang mudah untuk kita sama-sama malam ini peringatkan balik dan juga beramal dengannya, yang mana sebenarnya yang menjadikan para sahabat itu sahabat Nabi ialah kerana antaranya kerana mereka menerima kaedah yang Nabi laksanakan dengan baik. Nabi menyampaikan apa yang Allah Ta'ala sampaikan kepadanya munajjaman, iaitu step by step, datang sikit-sikit, tapi dengan sikit-sikit itulah para sahabat melaksanakannya. Oleh sebab itulah Said Qutb dalam dia punya Ma'alimut Tariq, kitab tu, milestone tu kan, dalam bahasa Inggeris milestone, senang apa, batu petanda jalan ke apa batu petanda jalan kan, milestone, yang batu jalan tu lah kan. Saya tak ingatlah dia punya bahasa Melayu, dia punya tajuk, tapi Inggerisnya milestone, Arabnya Ma'alimut Tariq. Ada satu tajuk khusus kat situ yang Said Qutb sebut berkenaan dengan para sahabat, iaitu Said Qutb namakan para sahabat sebagai jilun Quraniyun farid, generasi Al-Quran yang unggul, yang unik. Kenapa? Kerana Al-Quran turun kan, turun sikit-sikit, tapi dengan sikit-sikit itulah mudah, dengan mudah dan sikit mereka melaksanakan, maka timbullah generasi yang namanya sahabat. Zaman kita mungkin kita ambil banyak, tapi banyak tu kita tak praktikkan ataupun kita tak laksanakan kan. Oleh itulah kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian yang pelbagai pada hari ini, sebagai cubaan ataupun peringatan supaya kita merasakan bahawa kita sebenarnya telah lari daripada konsep yang asal yang boleh kita sebut nanti. Jadi saya pilih tajuk yang mudah untuk dikongsikan pada malam ini, iaitu menjaga iman. Sebelum kita bercakap berkenaan dengan iman, biasanya kita agak confused sikit, iman dan tauhid kan. Mudah je, kita tak nak masuk dalam isu tauhid ni, dia kalau masuk dalam jadi pening. Ustaz pun pening, yang tak ustaz lagi pening kan, complicated. Jadi tauhid secara mudahnya, di mana sebelum kita masuk iman ya, di mana yang dibahaskan oleh para ulama, dia mudah ceritanya dia banyak konsep ni ulama yang namakan. Dia tak ada nama, tapi ulama namakan, ulama bahaskan, namakan, bentukkan supaya mudah untuk orang faham. Okey. Jadi adanya konsep tauhid. Tauhid secara mudahnya ialah datang daripada root ataupun wazan perkataan ahad. Di mana yang biasa kita sebut Allahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahawa Allah itu ahad. Satu, kan? Yaumul ahad, hari ahad. Ahad tu dikira sebagai hari pertama dalam seminggu. Asalnya begitu. Ahad, okay, dalam bahasa Arab ahad, itsnin, thalatha, thulatha, arba'a, atau arba'a, dua-dua boleh sebut, khamis, okey. Datang daripada nombor satu, wahid, itsnin, dua, thalatha, tiga, kan? Hari satu, hari ahad jadi yaumul ahad. Hari yang pertama, hari yang kedua, hari itsnin. Itsnin itu maksudnya dua. Hari yang ketiga, thulatha. Datang daripada perkataan thalatha. Itu kaedah bahasa Arab. Sebab tu bahasa Arab ni orang kalau faham, dia banyak benda yang dia boleh hayati daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi konsepnya ialah konsep mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila ulama berbahaskan, ulama mendapati ada tiga bentuk yang kita selalu dengar, tapi kita nak cuba ingatkan balik supaya kita faham apa pembahasan kita pada malam ini. Yang pertama, ulama berbahaskan berkenaan dengan
tauhid yang dinamakan sebagai ar-rububiyah. Ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat kan. Ar-rububiyah asal kata ar-rububiyah asalnya rob. Rob ini Tuhan. Rob Tuhan, tauhid ar-rububiyah, Tuhan. Okey. Rob ataupun Tuhan ini dalam bahasa Melayu kita biasalah sebab bahasa Melayu ni bahasa yang complicatednya, komplikasinya dia agak pelik sikit sebab bahasa kita campur macam-macam. Asal Sanskrit mungkin, asal Sanskrit ataupun mungkin asal lain, masuk Hindu, masuk Sanskrit, kemudian masuk Islam, masuk Arab, masuk Portugis, masuk Belanda, masuk lain, kemudian masuk pula British, masuk lain, kan masuk China, masuk India, masuk macam-macam masuk, akhirnya campur-campur-campur, kita sendiri tak tahu bahasa kita. Kan? Jadi tu Arab tadi asalnya adalah Tuhan ataupun Tuan, kan? Tuhan dan Tuan benda yang sama. Tuan dan Tuhan. Cuma kita confuse. Sebab kita dah gunakannya dalam dalam bentuk yang tak sama. Sedangkan dia asalnya sama. Tuhan adalah Tuan. Tuan adalah Tuhan. Contoh mudah, semua orang panggil cakap bahasa Inggeris kan? Okey. Kita kata oh my lord, oh Tuhanku. Right? Kan? Oh Tuhanku. Ya Tuhanku, oh my lord. Tapi tuan tanah kita sebut lord juga. Landlord, tuan tanah. Benda yang sama. Dalam bahasa Arab pun sama. Okey. Rob Tuhan itu sama. Kita kata Robul Ard tu, Rob apa tuan tanah tu, Rob juga. Tapi dalam bahasa Melayu kita dah lagi dah agak lagi sebab kita bezakan Tuhan dan Tuan. Sedangkan sama asalnya satu. Sebab apa asalnya satu? Sebab bahasa Melayu dulu-dulu dari bahasa lama tu kan, dia banyak H yang tak berbunyi. H tak berbunyi. Kalau kita ingat, saya rasa saya sempat lagi dengan perkataan bumi dieja dengan BHU. Kan? Dulu BHU, MI, bumi. Sekarang ni dah jadi BU. Okay? H tu tak bunyi. Sama dalam bahasa Farsi dan bahasa Pakistan, Afghanistan sekarang, dia orang masih guna apa? Jawi tadi. Jawi yang kita guna dulu. Dalam Jawi tu banyak lagi perkataan apa? H tu ataupun H yang tak berbunyi. Jadi balik kepada tauhid ar-rububiyah, maksudnya tauhid yang kita menjadikan Allah sebagai Tuhan yang menciptakan. Begitu. Dan tauhid rububiyah ini, Tuhan Allah sebagai Tuhan yang Maha Pencipta dipercayai oleh semua orang melainkan golongan etis yang tak percaya pada Tuhan. Musyrikin percaya, Nasara percaya, Yahudi percaya, Hindu percaya. Semua percaya bahawa Tuhan di sana, ada Tuhan yang menciptakan. Dan bagi kalangan kaum Arab musyrikin, tauhid ini tak ada masalah. Tauhid rububiyah mengesahkan Tuhan Allah sebagai Tuhan yang menciptakan, tak ada masalah. Masalah kat mana yang kedua? Al-ilah al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah. Uluhiyah daripada perkataan ilahun. Ilahun sama juga Tuhan. Sama juga dengan maksud Tuhan. Tapi maksudnya ialah Tuhan yang patut disembah sahaja. Kat sini masalah. Okey, kerana apa? Kerana musyrikin di samping Allah Subhanahu Taala ada tuhan-tuhan lain yang disembah ataupun dijadikan perantaraan. Dan itu mungkin kaum musyrikin. Selain daripada kaum musyrikin, kaum Rom. Rom ada tuhan-tuhan yang disembah. Disebabkan itu bila Nabi utuskan para sahabat dia kepada Rom, kepada Kisra, kepada Kaisar, Caesar, apa lagi nama Herakl, Hercules. Nabi akan kata apa? Nabi kata, marilah kita berubah daripada menyembah manusia kepada menyembah Tuhan yang satu. Jadi, walaupun Rom tidak menyatakan bahawa dia menyembah manusia, dia orang menyembah manusia, tapi sebenarnya konsep kehidupan Rom yang kapitalis itu adalah menyembah manusia dan harta. Seperti mana kita sekarang. Okay? Walaupun kita tak nyatakan, tapi kaedahnya sama. Perbuatan itu ada, kan? Perbuatan itu ada. Itu tauhid uluhiyah. Kan? Apatah lagi zaman kita ni, kan, kita ada sebagian orang juga kan? Rezeki itu datang daripada manusia dan sebagainya. Dan inilah yang dikatakan tidak mengesakan Allah sebagai Tuhan yang satu-satunya patut disembah. Okey. Dan kaedah ni, adakah kaedah yang penting atau benda yang penting? Kenapa kalau tak faham ini kita banyak tersasar daripada tauhid. Dan saya teruskan kepada tauhid yang ketiga yang biasa orang cakap atau biasa diperbahaskan, iaitu tauhid asma wa sifat. Kan? Asma wa sifat. Asma itu apa? Asma ni kalau orang Melayu mungkin kalau kita sebut asma dia ingat nama perempuan. Kan nama perempuan asma. Tapi nama perempuan itu pun datang daripada orang belajar bahasa Arab, mudah je nak faham. Asma adalah plural kepada perkataan ismun, isim. Isim maksudnya nama.
kata ganti nama dalam bahasa Arab. Tapi kalau pergi Terengganu sebut isim, kan dia faham lain. Bila sebut isim dia ingat gila. Terengganu punya bahasa pelik sikit. Okey, bila sebut isim dia maksud dia ingatkan gila. Okay, isim adalah nama, yang dimaksudkan adalah nama-nama Tuhan. Jadi hendaklah orang Islam mengesahkan ataupun mempercayai bahawa di sana ada nama-nama Tuhan yang dinamakan sebagai, kita namakan sebagai Asma'ul Husna, kan? Asma'ul Husna. Daripada ulama keluarkan daripada Quran nama-nama Allah SWT, lalu jumpa yang wajib kita wajib percaya ialah 99. Dan Asma'ul Husna itulah yang Allah SWT kata walillahil asma'il husna fad'u biha. Dan bagi Allah Subhanahu Wa Taala ada asma, ada nama-nama yang baik. Maka kalau kamu hendak berdoa, gunakanlah ia. Kan? Maksud kalau kita, sebelum kita berdoa kita sebut ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Latif. Tengok keadaan. Kalau nak kelembutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nak Allah Taala merahmati kita, ya Rahman, ya Rahim. Kita dalam keadaan yang sangat tenat, sangat sakit, dia kata kita sebut ya Latif, ya Latif, Latif bina. Lembutkanlah, bagilah, menjadikanlah apa, lembutlah hatimu dengan aku, gitulah. Eh? Nama-nama Allah Taala ini dijadikan sebagai wasilah untuk berdoa, tawassul yang tak ada khilaf. Okey, yang tak ada khilaf. Eh, walaupun sebahagian orang dia tak faham, dia kata tawassul tak boleh langsung. Okey, tawassul ada yang tak ada khilaf, iaitu nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala tak ada khilaf. Yang khilaf kat mana? Yang khilaf ialah berdoa bertawassulkan dengan Nabi, itu khilaf. Dan bertawassulkan dengan para awliya yang telah meninggal dunia. Nabi kenapa tak boleh tawassul? Kerana Nabi meninggal dunia, kata sebahagian ulama. Dan sebahagiannya kata Nabi tak ada masalah, boleh. Kerana apa? Kerana Nabi walaupun meninggal, meninggal Nabi bukan seperti meninggal manusia yang lain. Nabi tetap mendengar dan mendengar kita punya doa dan berdoa kepada Allah SWT, gitulah. Kalau Nabi, ketika Nabi hidup tak ada masalah. Para sahabat kalau ada masalah pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah berdoalah untuk aku, tawassul. Nabi pun berdoa macam sekarang, kan? Kita ada masalah, kita ada benda yang kita nak, kita ada hajat, maka kita panggil tu imam, pak imam. Solat hajat kat masanya boleh tak? Nama datang, kan, dengan jemaah, imam berdoa, tawassul. Itu yang dikatakan sebagai tawassul. Itu tapi yang bagi orang meninggal ada khilaf, yang tak meninggal tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Dan berdoa dengan Asma'ul Husna tak ada khilaf. Ada 99 yang mana ulama dapat keluarkan daripada Al-Quran. Jelas tak ada khilaf 99 tadi. Yang khilaf kat mana? Yang khilaf datangnya pada yang dikatakan sebagai sifat. Sifat, kan? Ada 9, ada 11, sebut ada 20. Yang sifat inilah orang kita pegang dengan 20 sifat. Kan, 20 sifat. Dan sifat ini sifat-sifat Allah SWT yang mana tak jelas dalam Al-Quran. Sebab tu khilaf. Kalau Asma' tadi, Rahim ada dalam Quran. Ar-Rahman ada, Al-Wali ada, Al-Kabir, Al-Muta'al ada, Al-Latif, semua ada. Tapi sifat 20 ni tak ada, kan? Kalau tak ada orang muda kat sini, zaman saja ni zaman orang dah hilang semua. Zaman tuan-tuan ni mungkin zaman-zaman orang masih kuat lagi berpegang dengan agama, walaupun tak pandai, tak belajar tinggi tapi tahu, kan? Sebab orang tua aja. Sekarang ni orang tua tak ajar, masalah, kan? Orang tua tak ajar, orang tua tak ada masa untuk ajar anak-anak. Mak saya cakap dulu-dulu masa kecil, kan, masa bermain tak macam budak-budak sekarang. Budak-budak sekarang bila bermain dah main gadget, kan. Tapi kalau bermain ke apa ke, nyanyi lagu tak tahulah, tak tahu apa benda lagu. Awak kat mana, ha, style lagu sekarang. Tapi ketika itu katanya bukan lagu itu, lagu itu adalah lagu-lagu agama yang ketika itu dinyanyikan. Allah wujud qidam baqa, antara lagu, betul kan? Betul. Kalau betul, alhamdulillah. Cerita dia. Okey. Allah wujud qidam baqa, sehingga habis adalah sifat-sifat Allah SWT yang ulama keluarkan daripada hadis-hadis. Maksudnya begitu. Jadi Allah wujud. Ada. Qidam. Sebelum manusia, sebelum apa dah ada. Begitulah. Okey. Sifat-sifat itu sifat yang apa yang ulama keluarkan, yang mana dari segi makna begitulah ianya. Dan sifat-sifat ialah adalah benda, sifat-sifat ini adalah benda yang wajib orang Islam percaya. Jika sekiranya tak percaya, maka kalau yang tak khilaf seperti nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tak gugur dia punya tauhid. Tapi pada khilaf mungkin tak gugur, pada yang khilaf mungkin tak gugur. Sebaik-baiknya adalah mempercayai ijtihad para ulama. Mudah cerita begitu. Sebaik-baiknya begitu. Jadi itu adalah tauhid. Tauhid ini tak masuk bab kita lagi. Bab kita ialah iman.
Tapi ada kaitan. Dia macam begini. Iman dengan tauhid. Iman dengan tauhid seolah-olah kita katakan lampu dengan pelita. Fungsi dia sama, iaitu memberi. Masya-Allah. Bagusnya. Okey. Memberi cahaya. Okey. Menerang. Dia punya bentuk dia, dia punya apa? Lain. Dia punya fungsi dia lain. Okey. Nak apa? Okey. Jadi itu tauhid. Adapun iman, iman adalah kepercayaan. Dan kepercayaan masuk kata iman ini juga datangnya kata aman. Okey. Sebab apa? Sebab manusia apabila dah percaya dengan sesuatu, maka dia berasa aman dengan apa yang dia percaya. Contoh, kalau saya percaya bahawa di section 4 tambahan ini ada apa? Ada harimau. Okey, ada harimau, ada gajah, ada apa. Saya tak datang. Tapi sebab saya percaya bahawa di sini tak ada benda-benda itu, maka saya datang. Okey, dengan iman inilah menjaga manusia daripada banyak benda. Dan dengan iman inilah menjaga kita daripada terpesong, tersesat, bahkan tergelincir tanpa kita sedar. Ya, sebab apa? Sebab manusia banyaknya buat salah tanpa dia sedar. Okay, kalau sedar itu memang satu benda lah. Tapi banyak benda yang dibuat tanpa kita sedari. Sebab itulah Nabi SAW mengajar kita untuk berdoa dengan doa Allahumma inna na'udzubika al-nushrika bika syai'an na'lam. Bukan pagi-pagi apa, maksurah pagi atau petang yang Nabi sunatkan kita baca. Ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhan kami, kami minta perlindungan daripada-Mu daripada kesyirikan, apa yang kami tak tahu. An-nushrika bika syai'an la na'lam. Kami minta berlindung daripada syirik yang kami tak sedar. Dan banyak benda yang dibuat oleh manusia dia tak sedar pun sadar. Sebab apa? Sebab tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Dan ada banyak benda yang dia rasa dia buat selama bertahun-tahun dia rasa betul. Contoh, ada orang solat kan, Allahu Akbar. Okey dah, rukun qauli Allahu Akbar. Kemudian baca bismillah, baca apa, Fatihah dalam hati. Langsung tak bergerak dia punya lidah. Ramai yang buat begitu kan? Rasa tak? Dan Fatihah adalah rukun qauli. Rukun qauli kalau tak buat, tak gerak lidah, dia sekurang-kurangnya bergerak lidah. Dengar tak dengar lain cerita. Okey, kilap. Tapi sekurang-kurangnya yang tak ada lidah adalah bergerak lidah. Tak bergerak 30 tahun solat, 30 tahun tak sah. Tahiyat juga begitu. Salam juga begitu. Ada orang bagi salam, sekarang berpaling saja. Kan? Umur dah 60 tahun pakcik. Umur dah 60 tahun. 60 tahun solat tak sah lagi. Nah, sebab itulah kita kata asas kepada banyak benda dalam Islam adalah ilmu. Jadi iman adalah datang juga melalui apa yang kita katakan sebagai ilmu, sebagai pengetahuan. Sebab itulah ulama perbahaskan berkenaan dengan iman ni sangat panjang, tapi kita ambil yang mudah saja. Kan? Yang mudah saja. Namun sebelum yang mudah tu kita sebut, ada satu kaul, ada satu pendapat di kalangan orang Islam yang akhirnya orang Islam ni sesat, yang kumpulan namanya Murji'ah. Ada satu kumpulan namanya Murji'ah yang menyatakan bahawa iman adalah al-ma'rifah. Tahu. Kan? Ma'rifah maksudnya tahu. Bahasa Melayu sama je ma'rifah, tahu. Okay, iman adalah ma'rifah. Orang itu ada ma'rifah maka dia dah beriman. Tak cukup. Macam saya sebut saya tahu tadi, kan? Tahu. Ma'rifah saja bagi ahli sunnah wal jamaah tak cukup. Nak tak nak mesti terbolong apa tah. Mesti ada tiga perkara. Okay, mesti ada tiga perkara yang menjadikan orang itu iman dia sempurna. Kalau tak ada satu maka tak sempurna. Dan inilah yang dikatakan al-imanu niyatun wa qaulun wa fi'lun. Dan kita akan bahaskan pada malam ini macam mana nak jaga iman melalui tiga perkara ini. Pertama niat, hati, niat. Kedua qaulun, perkataan. Ketiga fi'lun. Yang paling mudah, yang paling asas adalah niat dalam hati. Tapi yang paling payah buat, kita nak buat adalah yang ketiga tadi, fi'lun, perbuatan. Jadi kata para ulama, al-imanu tasdiqun bil qalbi, yang pertama. Tasdiqun bil qalbi, kita membenarkan dengan hati. Orang yang membenarkan dengan hati dia dah ada iman. Ramai juga atas dunia ni orang yang sebenarnya dia dah membenarkan bahawa Islam, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang satu. Dan Muhammad adalah Rasulullah Allah. Ada ramai. Tapi dia tak dapat dakwah, maka dia tak masuk Islam. Dia tak pernah mengucap.
Sebab itulah Islam perlu disampaikan. Ramai, dia Eropah ramai yang dia baca tapi dia tak tahu nak pergi ke mana. Ramai. Tapi tak cukup dengan kita membenarkan dengan hati. Sekurang-kurangnya kita kena bersyahadah dengan melalui takhrirun bil lisan, mengikrarkan dengan lisan. Perlu kita kata asyhadu an la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Sekurang-kurangnya ketika itu masuklah kita kepada agama Islam, walaupun dah ada keimanan dengan hati tadi. Kalau tak buat begitu, gugur. Ataupun kalau hilang itu, kita terbalikkan, kita hilangkan benda tadi. Asalnya kita menyatakan asyhadu an la ilaha illallah muhammadur rasulullah, kemudian kita tambah lagi bahawa di sisi asyhadu an la ilaha illallah itu kita kata Isa juga Allah. Nah, selesai. Tak ada. Hilang balik. Gagal, gugur. Dan sebab itulah sebahagian pada pendakwah di Arabah, kalau berdakwah kepada Kristian, dia akan minta tambah satu syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna Isa rasulullah. Isa adalah utusan Allah. Sebab orang Kristian dia percaya bahawa Isa itu adalah anak Tuhan, sebahagian daripada Allah. Maka tak tahu. Dan jadi dia kena percaya juga bahawa Isa adalah utusan Rasulullah. Yang kedua adalah tasdiqun bil takrirun bil lisan, iqrarun bil lisan. Dan yang ketiga ialah wal amal bil jawarih, dan hendaklah seseorang itu beramal dengan dia punya jawarih, macam indera atau fizikal dia, lidah dia ke mata dia ke tangan dia kaki dia, okey. Dan ketika itulah iman dia sempurna. Kalau tak, ada masalah dengan iman dia. Ada sikit je dalam hati, masalah. Ada sikit je dengan perbuatan, perkataan, masalah. Ada sikit je tinggal dengan perbuatan dia pun masalah. Jadi yang sempurna, yang paling baik ialah yang mengamalkan seluruhnya. Tapi nak mengamalkan seluruhnya itulah manusia perlukan kepada ilmu. Oleh itu kita akan tengok bagaimana kita sebagai orang Islam, kita perlu jaga tiga-tiga perkara jika sekiranya kita nak jaga iman kita. Takut-takut tanpa sedar masuk je hari akhirat, bila Allah Ta'ala kira-kira buku kira-kira kita, tak cukup iman. Itu yang kita takuti tanpa kita sedari. Okay, sebab itulah Islam meletakkan belajar sebagai fardu ain. Tak belajar dosa. Fardu ain. Bahkan bukan dosa, saya nampak bukan sekadar berdosa, kerana tak belajar itu menyebabkan manusia sesat ataupun gagal mencapai apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala hendak. Okey. Jadi melalui tiga perkara, iaitu niat, lidah dan juga amal perbuatan, kita akan tengok bagaimana kita dapat menjaga iman kita. Yang pertama, melalui pemantapan hati kita. Okey, pemantapan hati kita ataupun qalbu kita ini, ataupun dia mudah, dia complicated sebenarnya. Dalam perbahasan agama Islam ni, benda yang dinamakan hati, benda yang dinamakan nafsu, benda yang dinamakan akal, benda yang dinamakan sebagai roh, sangat complicated. Sangat complicated sehingga kan Imam Al-Ghazali kata dalam kitab Ihya berkenaan dengan an-nafs, kata an-nafsu saja, dia kata di sana ada ramai ulama yang hebat-hebat. Tapi di kalangan ulama yang hebat-hebat itu hanya segelintir sahaja yang faham perkataan nafs. Bayangkanlah kalau Imam Ghazali cakap begitu, itu zaman dia. Ulama zaman dia tu kata bagai bintang di langit ramai. Tapi itu keadaannya, orang tak faham. Zaman kita kan? Zaman kita jauh. Sangat jauh. Bahkan bila orang sekarang kaji, contoh Shakira apa tah, USM kaji, rupa-rupanya bukan setakat dalam Islam. Plato, Aristotle, dulu dah kaji macam-macam, tak selesai. Itu kita punya kata complicatednya manusia. Sebab itulah kita sebenarnya kita tak faham diri kita kan. Kadang-kadang kita tak faham diri kita. Apatah lagi nak faham orang lain, nak faham isteri, nak faham anak-anak, tak faham. Tapi apa yang boleh kita buat ialah kita cuba memahami dan cuba bertoleransi. Itu sahaja. Apatah lagi dengan masyarakat dan sebagainya. Jadi yang pertamanya mesti datang daripada hati. Hati ataupun akal. Saya tak nampak kat mana, tapi mungkin daripada hati. Keyakinan. Keyakinan mesti datang daripada hati kita. Sebab apa? Sebab kita kata kita mungkin dah beriman, tapi di sana kita kena faham bahawa sebagai manusia kita ada benda yang Allah namakan sebagai hawa. Kan orang Melayu sebut hawa nafsu. Orang Melayu sebut hawa nafsu. Nafsu syahwat. Hawa nafsu, nafsu syahwat. Okey, yang mana tak tahu. Apa maksud hawa kita tak tahu, apa nafsu maksud nafsu kita tak tahu, apa maksud syahwat pun kita tak tahu. Kan, tapi semua perkataan itu adalah perkataan yang complicated. Secara mudahnya kita ada hawa. Hawa inilah yang
memulakan kita punya kesesatan. Hawa inilah yang memulakan kita punya kesalahan. Maksud hawa ialah lintasan. Lintasan yang datang dalam hati kita, perasaan. Tuk datang nak marah. Tuk datang nak kata kepada orang. Tuk datang nak benci orang. Tuk datang nak syak pada Allah Subhanahu Taala. Tuk datang macam-macam. Itu adalah hawa. Dan daripada hawa inilah manusia perlu bendung supaya hawa dia tak boleh masuk ke dalam diri dia. Akhirnya nafsu dia dikawal oleh hawa tadi. Ha? Antaranya ialah apabila datangnya hawa kepada nafsu, maka nafsu membiarkannya berilusi. Dan ilusi itulah syahwat. Okay, datang dalam kepala kita, contoh nak marah, kan? Orang buat jahat pada kita, kita pun nak marah. Nak marah. Ataupun orang sakit ke hati kita, kita nak marah, kita pun pusing dalam kepala, betul tak? Okay? Pusing. Nak kata itu, nak kata ini, nak marah itu, nak marah ini. Itu adalah syahwat. Dia berilusi dalam minda kita. Orang yang selamat adalah orang yang kalahkan dia punya ilusi. Hawa tak boleh nak sekat. Hawa adalah rintasan yang masuk pada hati kita. Kita tak boleh nak sekat, dia datang sendiri je. Tapi ilusi itulah, syahwat itulah yang boleh kita sekat. Akhirnya syahwat kita tak boleh nak kontrol kita punya nafsu, hati, nafsu kita. Nafsu kita itu dapat dikontrol oleh nama satu lagi benda yang dinamakan sebagai akal. Akal kita. Dia berlawan dalam diri kita ni, macam berlawan. Banyak benda yang berlawan. Berperang dalam diri kita. Sebab itulah orang yang faham dia ni, dia sangat berhati-hati pada menyatakan perkataan, pada benda, banyak benda. Sebab hati diri kita ni sangat complicated. Okay? Diri manusia ini sangatlah complicated. Sebab nafsu tak boleh dibuang. Kalau orang kata aku tak ada nafsu, gila orang ni. Mana ada tak ada nafsu? Kalau tak ada nafsu macam mana nak ada anak? Kan? Kalau tak ada nafsu macam mana nak makan? Tak ada nafsu macam mana nak belajar? Nafsu pun belajar. Nak pergi universiti, nak dapatkan rumah besar, nak kerja dekat, nak duduk di Bandar Baru Bangi. Tak ada nafsu nak bekerja. Tak ada nafsu nak dapatkan duit. Takkan boleh duduk Bandar Baru Bangi kan? Sewanya mahal, makannya mahal, semua mahal. Duduklah hutan pun tak boleh agaknya. Kalau tak ada nafsu. Jadi nafsu itulah yang mendorong kita kepada banyak benda. Nafsu tak boleh dibuang. Tapi nafsu perlu dikontrol, dikawal. Melalui menyekat apa yang kita sebutkan sebagai syahwat tadi. Jadi iman kita boleh dikuatkan dan boleh dimantapkan dengan kita memberi keyakinan kepada hati kita, akal kita berkenaan bahawa di sana adanya Allah Subhanahu Taala, adanya Rasul, adanya hukum hakam, adanya kiamat, adanya akhirat, adanya syurga, adanya neraka. Itu kita hanya boleh dapat melalui belajar sahaja. Tak belajar tak boleh. Sebab itulah kita kena faham bahawa semua benda yang kita buat dikira, saya sebut tadi kan, dikira oleh Allah SWT dalam surah apa? Surah Al-Kahfi, kita selalu baca malam Jumaat atau malam Jumaat, kita baca firman Allah SWT, orang yang kafir ni, orang yang ikhah. Kafir ni menasihkan kita macam mana? Kafir ni, dia dah sampai kebenaran pada dia, lalu dia tolak. Itu kafir. Orang yang dah sampai kebenaran pada dia, dia tolak. Itu kafir. Okay? Jadi dalam surah kafir, Allah Ta'ala kata apa? Orang kafir ni dan akhirat kali dia orang akan menyesal. Dia orang kata apa? Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Peliknya kitab ni, peliknya buku catatan ni. Alangkah peliknya, tidak ada benda, tidak ada sesuatu sebesar-besar benda sehingga sekecil-kecil benda semuanya dihisap. Semuanya dikira, semuanya tercatat. Pada zaman Nabi, mungkin sahabat tak faham. Tapi sahabat, keyakinan dia mantap. Dia terima 100%. Zaman kita orang tak faham lagi, tak tahu. Ada video, kita ambil video tu, kita boleh tengok semua benda. Kalau ambil 24 jam, 24/7, 24 jam selama seminggu, tidur macam mana, makan macam mana, kita boleh tengok diri kita. Kan? Dan inilah yang Allah Ta'ala akan tunjuk di hari akhirat. Semua benda, tidur kita, makan kita, bercakap kita, Allah Ta'ala akan tunjuk semua. Semua tunjuk. Melainkan dosa yang kita, Allah Ta'ala, kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Ta'ala melalui satu doa yang Nabi ajar untuk bulan puasa hari tu. Kan? Bukan istighfar. Istighfar Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, tapi tak dipadam daripada buku catatan, tapi dengan satu doa yang namanya, yang bunyinya Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, yang Nabi ajar Aisyah tu kan pada bulan puasa tu. Dan doa tu kita boleh doa selain daripada bulan puasa, tak ada masalah. Boleh. Ya Allah Tuhanku, berikanlah aku af
Afwa ini adalah keampunan di samping keampunan padam. Itu maksud dia. Maghfirah Allah melalui kita tahu. Tak tahu tak jalan. Nak tak nak kena tahu. Okey. Dan yang kedua ialah melalui perkataan kita ataupun lisan kita. Memantapkan keimanan melalui lisan. Ada banyak perkara. Yang saya nak sebut dua je. Pertama zikir, yang kedua bercakap benar ataupun benar. Cakap benar. Okey, dua-dua sangat penting. Saya tak nak tinggalkan benar sebab benar inilah yang menyebabkan manusia sekarang ini, manusia sekarang ini. Semua berlaku macam-macam berlaku macam-macam masalah sebab tak benar ataupun bohong. Sama ada perbuatan ataupun perkataan. Okey, yang pertama melalui zikir. Zikir ni banyak bentuk. Bukan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, saja itu saja tak ada. Zikir ini banyak bentuk. Kita majlis kita adalah majlis zikir. Majlis ilmu adalah majlis zikir. Tasbih tahmid adalah zikir. Baca Quran adalah antara zikir yang paling besar. Bahkan ada zikir yang paling besar juga ialah qaulu la ilaha illallah, kan? Para ulama dulu, sebab sekali kan nama orang bergaduh, tahlil ke tak tahlil, yasin ke tak yasin, kan? Okey, ulama dulu, kenapa ulama dulu berijtihad orang Melayu kena buat begini? Sebab nak mesti ada satu majlis yang orang Melayu boleh duduk sama-sama, boleh berzikir. Kalau tak, tak buat. Kan? Orang kita kalau imam tak baca zikir lepas solat, tak baca zikir lepas solat, semua masing-masing bangun, tak berzikir. Akhirnya ulama berijtihad kena zikir berjamaah, akhirnya ada zikir. Lalu antara zikir yang paling besar ialah qaulu la ilaha illallah. Ulama berijtihad orang Melayu mesti ada masa dia kena duduk sama-sama, dia berzikir la ilaha illallah, kan, masa tahlil tu. Samalah macam yasin apa, itu ada ijtihad ulama. Khilaf. Nak buat buat, tak nak buat sudah, jangan bergaduh sudah. Okey, masalah sekarang ni perlu duduk bergaduh. Antaranya la ilaha illallah, dan ada benda zikir yang orang lupa adalah zikir ialah berdoa. Doa adalah dikira sebagai zikir. Doa juga adalah dikira sebagai zikir. Semua benda ni boleh menguatkan kita punya iman, boleh menguatkan kita punya keyakinan. Kerana apa? Keyakinan itu datang daripada Allah juga, bukan kita semata-mata. Tapi kita kena usaha. Okey, kita kena usaha sebut Allah Taala bagi keyakinan. Ada orang tak faham, Islam ni bukan macam benda lain. Islam ni adalah satu agama yang Allah Taala jadikan hadiah kepada manusia. Jadi benda hadiah ini adalah benda yang perlu kepada usaha. Okey, yang perlu kepada usaha. Tuan nak bagi, majikan nak bagi, itu dia punya cerita. Tapi kalau tak buat, dia tak bagi. Faham eh? Kalau kita tak buat, dia tak jadi. Allah Ta'ala kata, intam surullah yang surkum. Jika sekiranya kamu tolong Allah, Allah Ta'ala akan tolong kamu. Kamu nak sekian-sekian, nak negara lebih baik. Tak berlaku kekecohan, tak berlaku apa, macam sekarang ni, kan? Kecurian, apa, rasuah dan sebagainya. Sangat teruk. Level yang kita kata, level tak boleh nak bendung dah. Kan? Polis keluar semata-mata. Kata kat polis mana? Polis keluar semata-mata dapat untuk dapatkan wang, bukan untuk melaksanakan tugas dia sebagai polis. Sebagai contoh mudah, kan? Kalau tak adalah kedai-kedai yang kita keliling kita sekarang ni, kedai kalau kedai runcit, Aceh semua. Lesen tak ada. Kan? Kalau cuba pergi, saya saja tanya supaya kita dapat tahu kenapa dia boleh buat, kan? Sedangkan orang kita tak boleh buat. Mudah je kaedah dia. Kaedah dia mudah je. Keluar nak pergi beli barang, bawa kereta ke, bawa lori ke, dalam ni dah kena ada dah 700-800. Tahan tengah jalan, bagi sikit. Sampai tengah jalan lagi, bagi sikit. Memang tak selesai masalah kita. Okey? Tak selesai. Kok mana-mana pun tak akan sampai negara maju selagi mana begitu. Jadi balik pada tadi, ini cerita lain pula, kan? Balik tadi. Antaranya ialah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ia juga dikira sebagai zikir. Dan yang kedua selain daripada berzikir, saya dah sebut tadi, adalah sikap kita, iaitu benar. Benar ini lawan dia bohong. Benar sama ada melalui perkataan atau juga perbuatan. Bohong juga sama ada melalui perkataan ataupun perbuatan. Boleh kata bohong, boleh buat bohong. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis, sangat banyak hadis, sangatlah apa, menekankan supaya orang Islam tak pernah berbohong. Tak pernah berbohong walaupun dalam keadaan yang genting. Helah memang Nabi pernah buat. Bohong Nabi tak pernah buat. Okey. Contoh helah Nabi pernah buat. Helah yang Nabi pernah buat, bermusafir. Ini mungkin masa hijrah, saya lupa dah.
masa hijrah ataupun mungkin masa lain lagi musafir. Dan ketika itu Quraisy telah mengubah pembunuh-pembunuh untuk cari Nabi daripada kabilah-kabilah lain. Kalau dapat, bunuh. Okey. Lalu Nabi telah ditahan oleh satu kumpulan manusia. Dia orang tanya Nabi, min aina anta? Kamu daripada mana? Nabi jawab, ana minal ma. Aku daripada ma. Sedangkan Nabi daripada Quraisy, daripada Makkah, betul kan? Nabi daripada Quraisy, daripada Makkah. Adakah Nabi menipu? Ana minal ma, kata Nabi. Dan al-ma dalam bahasa Arab maksudnya adalah air. Okey. Lekat pada. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma. Zaman itu sains tak ada. Zaman itu sains tak ada. Sekarang baru orang nampak, orang tahu bahawa komposisi jasad manusia peratusan yang paling besar adalah air. Kan Nabi cakap tu tak tahu daripada mana. Adakah Nabi dah diajar? Kan? Mungkin Nabi dah diajar, tapi masyarakat tak faham. Ada satu kabilah yang nama dia Mak. Ada satu kabilah yang nama dia Mak, nama dia air. Nabi tak maksudkan dia daripada kabilah Mak, tapi Nabi maksudkan dia daripada air. Itu helah yang Nabi pernah buat antaranya. Okey, berbohong tak pernah. Sebab ada orang bahas berbohong pada isteri. Contohlah ada orang berbohong pada isteri. Saya tak percaya berbohong pada isteri, aku tak percaya. Pada berbohong sebab apa? Sebab Nabi kata innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa innal kadhiba yahdi ilal syarr wa innas syarra yahdi ilan nar. Hadis tu panjang lagi, tapi yang ni kita baca. Sesungguhnya benar sama ada dalam perkataan ataupun perbuatan akan membawa, memberi hidayah, yahdi, memberi hidayah, membawa kepada albir, perbuatan baik. Dan albir ini akan membawa kepada jannah, syurga. Wa innal kadhiba, sesungguhnya bohong sama ada perbuatan dan perkataan, yahdi ila syarr, membawa kepada kejahatan. Dan kejahatan ini yahdi, membawa kepada anak neraka. Itu hadis Nabi yang sahih, tak ada orang tikai. Dan tak ada orang tikai. Jadi antara benda yang kita perlu berhati-hati supaya kita terjaga iman kita ialah kita tak sekali-kali tak pernah pun berbohong. Tapi payah sekarang ni, payah sebab kita dah biasa dengan bohong sama ada dalam perbuatan, perkataan. Kan tengah main badminton, isteri kita telefon. Tengah main badminton tak pernah pun. Tengah lepak kat kedai kan. Kat kedai tengah lepak. Isteri pun tengok, abang tak balik lagi. Tak adalah dengan Pak Imam berapa dekat surah ni, contohlah. Selama je macam tak ada masalah. Macam tak salah. Kan? Apatah lagi dalam perbuatan. Perbuatan contoh polis tadi. Polis tadi. Okey. Bahkan menipu diri sendiri. Ada polis dia tahan buat dia kan, buat dia jadi lima. Kena tahan, anak dia kena tahan. Okey. Dia pun pergi dekat anak dia. Okey. Pergi dekat anak dia. Tak, ini cerita lain, bukan cerita dia. Dia kata kau samanlah, aku tak kisah. Ha, dia suruh polis tu saman dia. Kisah awal lain ni polis tahan. Masa ni dia kata aku masa tu zaman jahil nak buat macam mana kata dia. Kan? Polis tu tahan 3 orang. Tahan, akhirnya pergi dia minta pergi belakang. Tak tahulah apa kaedah ni lah tu. Akhirnya dia kata nak selesai kat sini ke nak selesai mahkamah. Mahkamah susah encik nanti. Ya, ayat dia kan. Maka dia kata macam mana ni encik? Dia kata bagilah. Okey. Kawan pun keluarkan 50. 50 je encik, kita orang ni bertiga. Ya. 50 je encik, kita orang bertiga. Okey, dia pun bagi 100. Okey. Lepas dapat 100 dia kata apa? Dia kata halal dia. Itu mentaliti orang kita. Dia tak faham halal tu. Halal tu kat mana? Dia anggap bila orang tu kata halal maka halal. Tidak, halal tak akan begitu. Halal adalah kita melaksanakan tugas kita secara baik, sepenuh hati dan tak melanggar kita punya tugas dan tak melanggar undang-undang punya apa macam-macam lah kan. Apatah lagi Allah Ta'ala punya undang-undang. Dan apatah lagi perbuatan kita zaman sekarang, contohlah. Contoh saya orang universiti mungkin ramai pensyarah kat sini kan. Saya nampak prof apa tadi? Azan dulu. Okey. Saya pun tak lama insya-Allah. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
Boleh. Jadi balik pada cerita tadi. Okey. Sekarang ini KPI universiti tinggi sangat. Tinggi yang amat. Kalau tanya Dr. Shudri mungkinlah apa dia cerita UKM sekarang ni kan sampai nak naik Prof. Zemadia pun saya tak tahu dah digazetkan ke belum, tapi sekurang-kurangnya orang tu perlu bawa sekurang-kurangnya dana sebanyak 1 juta kepada universiti baru boleh naik Prof. Zemadia. Kan antara mudah-mudahan, tapi KPI dia tinggi. Banyak benda KPI tinggi, tapi antaranya ialah penyelidikan. Kan, ada banyak benda lain. Banyak benda lain, tapi contoh penyelidikan. Penyelidikan, kita dah dapat penyelidikan, kita dapat dana. Dana sekarang masuk pada bendahari, kita claim lagi bendahari. Okay. Orang yang lurus bendul, dia baik. Bila nak claim, tak tipu, tak bohong, tak lulus. Macam-macam keperluan. Ni nak sampaikan. Memang betul. Sampaikan benda ada pegawai di bendahari cakap, doktor kena buat begini baru boleh dapat. Tapi benda tu tipu. Sistem kita dah rosak. Macam manalah kita nak boleh jadi umat yang kata umat yang Allah Taala katakan kuntum khairu ummah, sebaik-baik ummah, jika sekiranya benda ini pun kita nak selesaikan. Jadi banyak benda yang sebenarnya menyebabkan iman kita jadi lemah, jadi rosak. Islam kita jadi lemah, jadi rosak. Yang akhirnya bila kita bercakap pasal iman, kita nak masuk syurga, di sana ada hukum hakam yang banyak yang perlu kita ikut. Tapi kalau sistem tak menolong kita, payah. Dan sistem kita memang tak menolong agama kita. Walaupun kita alhamdulillah ada surau, boleh kuliah, boleh apa, tapi sistem tak boleh. Sistem tu banyak, sistem sekolah agama, sistem macam-macam, orang sekolah agama kan. Sekarang ni dah masuk universiti, fakulti punya Islam, bahasa Arab pun tak boleh. Quran tak ingat, hadis tak ingat, keluar jadi ustaz. Oh jen, kan? Rosak, sistem semakin lama semakin rosak. Banyak benda nak kena ubah balik supaya iman kita tak lari tanpa kita sedar, macam mana yang kita sebut tadi. Dan banyak benda yang kita tak sedar sehingga kan kerosakan yang berlaku sekarang. Allah Ta'ala cakap apa? Zaharul fasadu bil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Zohir nyata ni maksudnya kamu boleh tengok depan mata. Dan sekarang ni kita boleh tengok depan mata. Setiap hari rompak. Setiap hari macam-macam kes berlaku kan? Di bumi dan di laut. Bima kasabat aydin nas, kerana apa? Kerana perbuatan tangan manusia. Tangan itu adalah simbolik kepada perbuatan manusia, pada kuasa manusia. Dan itulah yang berlaku sekarang. Maka Allah Ta'ala melakukan, memberi kita satu cubitan supaya kita sedar. Kerana ayat itu Allah Ta'ala habiskan dengan perkataan bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladhi yaminu, supaya mereka dapat rasa sebahagian apa yang mereka dah buat. La'allahum yarji'un, moga-moga mereka balik kepada Allah. Ingat balik. Allah Ta'ala nak bagi kita rasa je. Baru ni ada orang ada perbincangan dengan Miras kawan-kawan berkenaan dengan penyakit yang macam-macam. Kan? Macam-macam penyakit Allah Ta'ala buat sekarang ni. Orang tua, hampir semua orang tua sakit. Gout ke, kecil manis ke, kadang-kadang sampai 2-3 penyakit. Kan? Paru-paru berair dia lah. Gout pun dia lah. Apa lagi tu? Dia lah. Okey, kenapa boleh berlaku begini? Tak punya ayat Allah Ta'ala tadi. Allah Ta'ala dah katakan begitu. Tapi antaranya, bila kita baca, kita tengok-tengok dalam Quran, rupanya betul lah. Betul lah Allah Ta'ala sayang kita. Allah Ta'ala nak bagi syurga kepada orang Islam, betul? Nak bagi syurga kepada kita, kita minta rahmat daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak bagi syurga kepada kita, tapi kita tak istighfar, tak bertaubat. Bila tak istighfar, tak bertaubat, Allah Ta'ala bagi penyakit. Kan? Bagi penyakit. Dengan penyakit itu Nabi cakap apa? Nabi kata as-sabru thawabul jannah. Sabar, balasannya syurga. Maka orang yang sakit dia akan bersabar. Cubaan juga kan? Bila dia bersabar, sekurang-kurangnya dengan sabar Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Sedangkan dia tak banyak istighfar. Kalau kita tengok Quran, kita baca Quran ni kan? Kita baca Quran ni, dalam Quran Allah Ta'ala gambarkan bagaimana para rasul. Kenapa dia orang para rasul? Antara sifat para rasul ialah innahu kana awwaba. Sesungguhnya dia adalah orang yang awwab. Awwab ini sangat banyak bertaubat. Setiap hari dia bertaubat, para rasul. Sebab itulah Nabi kata
Inni la astaghfirullaha fi kulli yawmin akthar min 100 marrah. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah pada setiap hari lebih daripada 100 kali. Dan bukan dalam majlis, kan? Bukan dalam majlis astagfirullah, 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 astagfirullah. Bukan begitu. Dia duduk, astagfirullah, ingat balik rasa. Tapi Nabi tak rasa, Nabi ingat balik kekurangan dia, itulah lebih kurang. Okey, sambil duduk, sambil minum astagfirullah, setiap masa astagfirullah. Tapi kita tak beristighfar. Kalau istighfar pun pasal solat saja, sebab imam buat. Kalau imam tak buat, tak buat. Nasib baik imam buat, kan? Kalau tak, teruk kita. Nah, itulah kita, eh? Maka apa, kita hendak tak hendak perlu balik kepada sistem yang boleh menyebabkan, memberi kekuatan untuk kita jaga iman kita. Dan kita kena mula dengan diri kita, kita kena buat dengan diri kita, eh? Sistem tak, dia boleh kita semua cakap pasal sistem ni banyak lah. Benda yang mudah, kita sebut benda mudah je. Contoh, eh, last sekali. Lepas isyak ni, kita buat apa? Saya terpaksa pergi mengajar. Buat mana dia buat mengajar? Okay. Ada orang masa lepas isyak, masa makan, pergi kedai, kan? Ada orang lepas isyak inilah dia nak tengok TV kita, sarang hair ke, sarang apa ke, tak kisahlah, apa-apa cerita. Ada orang lepas isyak inilah nak meeting, betul lah? Tapi sistem itu sistem yang salah dalam agama. Nabi kata apa? Ataupun hadis kata apa? Hadis kata mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-sahri. Rasulullah telah melarang daripada as-sahr. Bukan as-sihr, kerana kalau baris bawah as-sihr dia jadi sihir. Memang dosa syirik, kan? Besar-besar syirik. As-sahr maksudnya jaga malam, sahur. Sahur yang kita faham adalah sebelum puasa kita bangun, kita bersahur. As-sahr ini sahur juga, tapi maksudnya lepas isyak kita tak tidur. Kaedah yang Nabi ajar, lepas isyak tidur. Dan para doktor pun sebut, saya tak kaji betul-betul, tapi orang kata doktor, pada apa, pada doktor sebut waktu yang paling baik tidur ialah antara pukul 10 hingga 12. Gitu. Okey. Dan waktu itu waktu yang paling berkualiti, baru awal. Dan Mak Saleh memang praktik begitu, kan? Orang dah biasa pergi UK 10:30 hingga 4. Waktu tidur yang baik. Okey. Dr. Syukri, terima kasih. Okey. Dan Mak Saleh, contoh tempat saya. Wait. England pun sama, Scotland pun saya rasa sama juga. Okay. Kedai uji ke, kedai apa ke, tempat apa ke, pukul 9 semua tutup, kan? Melainkan weekend, waktu weekend malam diorang pergi pub, itu je juga. Yang lain semua tutup, tapi bangunnya awal. Sebab itu dia orang tak ada masalah banyak sangat, sebab dia orang ikut sistem yang Islam ajar. Kita sistem itu Islam, agama kita ajar, tapi kita tak buat, betul kan? Nah, jadi sebab itulah kita kata banyak benda yang perlu diubah, dan perubahan itu perlu datang daripada diri kita sendiri. Dan ini ianya hanya datang melalui kita faham agama. Dan bila kita faham agama, kita banyak kepercayaan, kita banyak kekuatan untuk melaksanakan keimanan kita, untuk memantapkan keimanan kita, maka kita akan cuba sedaya upaya untuk berubah, untuk buat itu, buat ini, buat ini. Dan nak tak nak, ianya mesti datang melalui kita belajar, datang kuliah maghrib, datang apa. Tapi masalahnya masyarakat kita, ya, beginilah. Yang datang masjid hanya segelintir. Yang datang masjid pula, yang segelintir itu, yang datang ke kuliah, yang datang ke pengajaran, hanya segelintir lagi. Dan daripada segelintir itu, yang praktik lagi segelintir. Maka bilakah kita nak jadi umat yang bertamadun? Rasa payah. Selagi mana kita tak berubah, saya rasa setakat itu sajalah. Saya janji 10 minit saja lepas isyak. Moga-moga perkongsian kita pada malam ini boleh memberi manfaat kepada kita untuk kita amalkan dalam kehidupan kita seharian. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala